Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah berjumpa dengan hati Allah. Kita akan menyambung daripada mana kita berhenti daripada kitab Risalah Jami'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habishi. Dan kita telah sampai kepada bab berkenaan dengan solat. Dan penulis membicarakan tentang syarat-syarat sahnya solat. Ini yang kita sedang membicarakan pada pengajian kita yang lepas. Dari syarat-syarat sahnya solat ini, kita ada beberapa syarat. Daripada syarat sahnya solat adalah mengetahui masuknya waktu solat. Dan begitu juga mengetahui akan kiblat dan menutup aurat. Ini yang kita membicarakan minggu lepas berkenaan dengan mengetahui maksudnya waktu solat dan mengetahui kiblat. Jadi tidak sah solat kalau sekiranya kita tidak mengetahui akan kiblat, dan juga tidak sah solat kalau sekiranya kita syak ini tentang sama ada dah masuk yang ini waktu solat ataupun belum masuk waktu solat. Maka ini adalah wajib kita mengetahui sebelum kita melakukan solat. Seterusnya penulis mengatakan daripada syarat sahnya solat adalah menutup aurat. Jadi aurat bagi lelaki adalah apa-apa di antara pusar dengan lutut. Jadi apabila kita melakukan solat, wajib kita memastikan kita menutup ini bahagian pusat hingga ini ke lutut, termasuk ini pusat dan termasuk lutut. Kalau sekiranya kita sedang melakukan salat dan mana-mana daripada bahagian ini yang ini tidak tertutup, maka tidak sah salat kita. Ini adalah perkara yang wajib. Manakala aurat ini bagi wanita berbeza. Dalam salat ini aurat wanita ini adalah seluruh badan melainkan muka dengan telapak tangan. Kalau sekiranya wanita melakukan salat, kakinya terlihat sebagai misal, maka tidak sah salatnya. Ini yang biasa yang berlaku. Biasanya bagi lelaki, kalau kita lihat di masjid-masjid, daripada kesilapan yang boleh berlaku adalah bila dia melakukan sujud. Bila lelaki melakukan sujud, kalau dia memakai seluar jeans sebagai misal dan bajunya pendek. Jadi ini biasa berlaku. Kita dapat lihat ini badan bahagian belakangnya. Maka tidak sah solatnya. Jadi kalau kita ada kawan-kawan kita yang melakukan solat sedemikian, maka perlu kita menegur mereka, mengatakan kewajiban untuk menutup bahagian yang di badan supaya ini tidak yang melihat ini kepada orang mereka. Biasa bagi wanita, kesilapannya adalah pada kakinya. Iaitu bila dia melakukan solat, sebahagian daripada kakinya terlihat bila dia melakukan sujud. Maka dalam keadaan seperti ini, tidak sah solatnya. Jadi diwajibkan bagi wanita menutup keseluruh badannya melainkan muka dengan telapak tangan. Jadi menutup aurat juga kita maksudnya memastikan warna kulit tidak dapat dilihat. Warna kulit ini tidak dapat dilihat. Kalau kita memakai baju misalnya yang ada lubang ataupun baju translucent ataupun transparent, maka ini tidak dikirakan sebagai menutup aurat. Jadi wajib baju yang kita memakai ini dia menutup warna kulit. Dia menutup warna kulit. Jadi wajib kita memastikan kita menutup aurat apabila kita melakukan solat. Penulis mengatakan wajib satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Jadi dia mengatakan wajib menutup aurat dengan sesuatu yang suci. Yani pakaian yang kita memakai ini mesti pakaian yang suci. Bukan yang ini pakaian yang najis. Bukan pakaian yang najis. Kalau sekiranya pakaian itu pakaian najis, maka tidak sah yang ini solat. Yani sebagai misal, kalau orang yang ini memakai pakaian daripada kulit yang ini binatang yang belum disamak sebagai misal, maka ini tidak sah.
ataupun yang dipakaian yang mengandungi kulit daripada kulit khinzir dan sebagainya. Jadi pakaian itu mesti suci, tidak ada najis yang pada-padanya, dan juga dia mesti mubah. Yani pakaian yang mubah mesti pakaian yang halalkan, pakaian yang dihalalkan. Kalau sekiranya seseorang itu memakai pakaian yang ini daripada sutera, sebagai misal ini kita mengatakan dia telah melakukan, dia telah melakukan dosa, tetapi solatnya sah. Tapi kalau sekiranya dia memakai pakaian yang ini yang daripada jenis yang ini yang tidak suci, maka ini yang kita mengatakan pakaian ini tidak sah. Apa itu? Dalam bahasa. Maka ini apa kita mengatakan menyebabkan solatnya tidak sah, disebabkan pakaian itu yakni pakaian yang bukan suci. Wa yajibu raf'un najasati min ats-tsaubi wal badani wal makan. Penulis mengatakan wajib kita memastikan tidak ada najis pada pakaian, badan dan tempat. Jadi bila kita melakukan salat, wajib kita memastikan tidak ada najis. Pakaian kita tidak ada najis, badan kita tidak ada najis, tempat kita melakukan salat ini juga tidak ada najis. Wajib pada al-qadir yang yusalli al-fardha qa'ima. Dan penulis mengatakan wajib bagi seseorang itu yang ada kemampuan untuk melakukan solat berdiri. Maksudnya kalau dia mampu berdiri, wajib dia berdiri. Tidak dibolehkan yang dia melakukan solat dengan keadaan duduk. Jadi satu orang ini dia lebih mengetahui dirinya sendiri. Kalau dia boleh berjalan, maksudnya dia boleh berdiri. Kalau dia boleh berdiri, maksudnya wajib ini dia melakukan solat berdiri. Kalau sekiranya dia tidak boleh berdiri, maka baru kita mengatakan dibolehkan dia melakukan solat dalam keadaan duduk. Kalau tidak, ini solatnya tidak sah. Kalau sekiranya dia mampu berdiri. Jadi ini adalah sikit lebih kurang apa yang disebutkan oleh penulis berkenaan dengan syarat-syarat sahnya solat. Jadi kita kalau ulang kaji, kita mengatakan pertama sekali adalah mengetahui maksudnya waktu solat dengan yakin. Yang kedua adalah mengetahui akan yakni kiblat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Yang keempat adalah memastikan tidak ada najis pada badan, pakaian dan juga tempat. Dan akhir sekali beliau membicarakan tentang melakukan solat berdiri bagi mereka yang ada kemampuan. Selepas itu beliau membicarakan tentang rukun-rukun solat. Maka beliau mengatakan furudus solat, rukun-rukun solat. Beliau mengatakan an-niyatu wa takbiratul ihram. Pertama sekali adalah niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram ma'an niyah. Jadi rukun solat yang pertama sekali, bila kita nak melakukan solat, wajib kita melakukan niat. Dan niat ini berbeza di antara solat yang wajib dengan solat yang sunnah. Kalau kita melakukan solat wajib seperti solat zuhur tadi, kita mengatakan usalli fardhu dhuhri. Tiga perkara. Pertama sekali adalah qasdul fi'li, usalli. Kita ada fardiyah. Yang ketiga adalah zuhur, iaitu ta'yin. Jadi wajib ini kita mengatakan saja aku melakukan fardu solat zuhur. Jadi tiga perkara ini mesti ada. Usalli fardha dhuhri, yani qasdul fi'li, fardiyah dengan ta'yin. Jadi bila kita nak melakukan solat asar sama juga. Kita nak melakukan solat fardu asar. Jadi kita melakukan niat. Dan niat ini asalnya di dalam hati, disunatkan kita melafazkan. Tidak ada masalah. Disunatkan kita melafazkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ini berdasarkan kepada kias. Sebab Nabi SAW apabila dia nak melakukan niat bagi haji dan umrah, dia mengatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dia melafazkan niat. Ulama kita mengatakan haji Nabi melafazkan niat, maka salat ini lebih penting daripada haji. Tahu ke tidak? Maka disunatkan kita melafazkan niat. Dan hikmahnya adalah dia menguatkan niat kita. Jadi bila kita melakukan takbir, mudah untuk kita menghadirkan niat itu di dalam hati. Tetapi kewajipan menjatuhkan niat adalah apabila kita melakukan takbir. Ini yang penulis mengatakan.
Apabila kita melakukan takbir, ini adalah masanya kita menjatuhkan niat. Jadi balik kepada tiga perkara tadi, qasdul fi'li, fardiyah dengan ta'yin. Jadi dalam bahasa Arab kita mengatakan seperti apa? Usalli fardah dhuhri. Usalli qasdul fi'li. Yani qasdul fi'li maksudnya kita meniatkan perbuatan. Saja aku melakukan salat. Tamam? Fardiyah maksudnya kita niat fard, membezakan di antara fardu dengan sunnah. Yani salat yang kita nak melakukan ini, adakah dia salat yang wajib ataupun salat yang sunnah? Kita melakukan salat yang wajib, maka wajib kita niat fard. Supaya kita dapat membezakan. Lepas itu yang ketiga kita ada ta'yin. Ini adalah jenis ini solat apa ini? Sama ada dia solat zuhur ke, solat asar ke, solat maghrib ke, solat isyak ke, solat subuh ke. Jadi ta'yin yakni kita membezakan di antara satu solat ini dengan solat yang lain. Berkenaan dengan arba' rakaatin mustaqbilal qibla lillahi ta'ala, ini semua tidak wajib. Jadi kalau orang terkena penyakit waswas ini, misalnya dia mengatakan saya nak niat, ini selalu saya ada masalah, kita mengatakan pendekkan niat. Tapi yang niat pada panjang. Jadi dia mengatakan saya susah ini nak menghadirkan niat semasa takbir. Kita mengatakan awak niat usalli fardhu zuhri Allahu akbar. Yani niat itu saja. Tiga perkara. Saja aku melakukan solat fardhu zuhur. Itu saja. Saja aku niat melakukan solat fardhu zuhur. Jadi tak perlu kita mengatakan arba rakaatin, empat rakaat kerana Allah Taala. Ini semua tak perlu. Tapi kalau sekiranya ada orang mampu melakukannya, tidak ada masalah. Dan niat sedemikian, tidak ada masalah. Yang ini empat rakaat lillahi ta'ala, ada apa-apa hal ya, sebab ini sunnah. Tetapi kalau orang penyakit waswas, ini yang saya maksudkan ya. Satu orang misalnya dia susah nak menghadirkan niat, kita memudahkannya. Tapi kalau orang dia ekstrim waswas, ekstrim. Saya ada kenal ini, ada daripada kawan kita. Dia punya waswas ini another level ya. Yang ini maksudnya dia kalau nak masuk takbir, sekurang-kurang dia 2 minit. 2 minit dia nak kena. Dia wallahu a'lam ini. Maka baginya saya mengatakan awak tak perlu niat yang di semasa takbir. Khalas, sebelum takbir awak niat. Lepas itu terus Allahu akbar, tak perlu niat terus. Sebab kita ada pendapat dalam mazhab yang membolehkan. Niat sebelum takbir, tidak ada masalah. Jadi bagi orang yang penyakit waswas, nasihat kita kepada mereka, sebab ni ada keuzuran. Dia ada keuzuran. Kita mengatakan kepadanya niat sebelum takbir. Jadi sebelum takbir senang saja. Kita mengatakan usalli fardhan zuhri. Lepas itu terus takbir Allahu akbar. Khalas. Dia tak perlu menghadirkan niat yang ini dalam Allahu akbar. Apa? Tetapi kita mengatakan ini bagi orang yang ada keuzuran. Bagi orang yang tidak ada keuzuran, wajib dia menghadirkan niat di dalam takbir. Dan sebenarnya dia tidak susah. Sebenarnya dia tidak susah. Kadang-kadang kita yang menyusahkan diri kita. Tapi kalau kita belajar perkara ini, dia sebenarnya mudah saja. Usalli fardhu zuhri, kalau kita mengatakan adakah susah menghadirkan niat saja aku melakukan fardhu zuhur, saja aku melakukan fardhu zuhur dalam niat, dalam takbir, adakah ia susah? Tak susah. Tidak susah. Tetapi kalau kita menganggap ni misalnya ni tak niat ini yang panjang, kita masukkan niat-niat yang panjang, maka itu kita menyusahkan diri kita. Jadi penulis mengatakan wajib kita menjatuhkan niat semasa takbir. Lepas itu beliau mengatakan wa qira'atul fatihah bil basmalah. Jadi rukun yang pertama adalah niat, rukun yang kedua takbir, rukun yang ketiga adalah membaca fatihah. Dan membaca fatihah wajib kita baca. Tak boleh dalam hati. Ada orang dia baca dalam hati. Dia, kita lihat dia melakukan solat, bibir dia tak bergerak sama sekali, dia solat begini. Apabila ditanyakan, bagaimana awak baca? Dia bacakan, saya baca dalam hati. Ini tidak sah, sebab ini rukun qawli. Bacaan ini fatihah, ini rukun qawli. Wajib kita melafazkannya. Tapi adakah maksudnya kita membaca dengan kuat? Tidak. Kita melafazkannya, hatta kita boleh dengar bacaan kita sendiri. Jadi tak perlu kita baca dengan tidak perlu kita baca dengan kuat. Melainkan kalau kita imam bagi solat jahriyah, kita solat maghrib ini misalnya, jangan pula kita baca pelan-pelan. Sebab nanti makmum tak dengar. Jadi bila kita melakukan, kita imam bagi solat maghrib, solat isya, solat subuh, ini disunatkan bagi imam ini menguatkan suara. Tetapi kalau kita makmum, kita baca setakat kita dapat dengar bacaan kita. Jadi wajib kita melafazkan. Kita baca basmalah,
dan juga ini al-Fatihah. Sama ada kita imam ataupun makmum, sama ada kita solat sendirian ataupun solat jemaah, sama ada solat jahriyah ataupun sirriyah. Imam ini misalnya solat isya baca kuat, kita makmum ini baca perlahan. Selepas ini imam baca Fatihah, diwajibkan bagi makmum baca Fatihah. Jadi bagi imam ini wajib baca Fatihah, bagi makmum juga wajib baca Fatihah. Dan Fatihah wajib kita melafazkannya semuanya dengan betul. Sebab Fatihah ini bahasa Arab ini kita ada makhraj dan kita ada tajdid. Dan tajdid ini dalam bahasa Arab ini dia merangkumi dua huruf. Kalau kita baca iyyaka, iyyaka, kita ada tajdid daripada ya. Jadi kita nak kena tekankan iyyaka. Kita tak boleh baca iyyaka, iyyaka, iyyaka. Ini tidak sah. Apa sebabnya? Sebab kita jatuhkan tajdid, kita jatuhkan satu huruf. Kita telah menjatuhkan satu huruf daripada Fatihah, maka tidak sah Fatihah. Ini tajdid daripada dot. Kalau orang baca ini tidak boleh. Jadi tajdid ini dalam surah Al-Fatihah kita ada 14 tajdid, 14. Yang ini semua kita nak kena hidupkan. Sebab kalau kita tidak hidupkan tajdid, maka ia tidak sah. Lepas itu kita ada makhraj. Kita nak bezakan huruf dha dengan dha. Jadi bila kita baca waladha, kita tak boleh baca waladha. Ini kita dah bezakan di antara dha dengan dha. Kita nak bezakan di antara sin dengan sad. Ihdinas sad, ya. Dia bukan sin. Sebab ini ia boleh membawa kepada beza makna. Dia membawa kepada beza makna. Begitu juga dia punya baris dia, kita tak boleh silap. Kita tak boleh baca misalnya an'amta. Dan kita baca an'amtu. Ini kita sudah mengubah makna. Kita apa yang kita baca wajib adalah an'amta. Kalau kita baca an'amtu, maka ini sudah mengubahkan makna. Maka mengubahkan makna dalam Fatihah membatalkan Fatihah. Fatihah seperti ini tidak sah. Jadi ini hukum ahkam, ini wajib kita mempelajari. Dan wajib kita mendengarkan bacaan kita kepada orang yang mahir. Jadi Quran ini kita tak boleh baca sembarang-sembarang. Kita tak boleh belajar sendiri misalnya. Belajar sendiri. Kita nak kena sekurang-kurangnya lebih-lebih lagi Fatihah. Fatihah, bila kita belajar Fatihah, apa kita buat? Kita nak kena baca di hadapan yakni orang yang mahir dalam Al-Quran. Kalau dia mengatakan kepada kita, okey, awak punya Fatihah boleh sah, alhamdulillah. Tapi kalau dia mengatakan tak, ini perlu, ini dibetulkan, maka kita nak kena membetulkannya. Dan baca Fatihah ni sebenarnya tidak susah, ya. Hatta orang yang baru masuk Islam, ada orang yang baru masuk Islam, masya Allah, dia boleh belajar dalam satu hari yang dia duduk. Dia hafal ke, dia baca ke. Ini perkara ini bukan sesuatu yang susah. Wallahu a'lam bissawab. Disebabkan masa kita berhenti di sini insya-Allah. Dan kita sambung pada minggu yang akan datang. Saya tidak tahu kalau ada jemaah yang ada soalan boleh tanya juga. Kalau sekiranya ada. Yes, sir. Katakan sebelum kita habis Fatihah kita, lalu imam dah rukuk. Ya. Yeah. Mesti kita nak habiskan Fatihah atau kita ikut rukuk? Ya, soalan dia adalah berkenaan dengan kalau makmum dia tak sempat habis Fatihah, imam rukuk. Adakah makmum rukuk bersama imam tinggalkan Fatihah ataupun makmum menghabiskan Fatihah? Jadi kita kena lihat keadaan makmum. Makmum masbuk ke bukan masbuk? Bukan masbuk. Ya, kalau makmum bukan masbuk, maka wajib dia habiskan Fatihah. Sekarang misalnya kalau makmum masuk solat bersama imam, Allahu Akbar, ini kita mengatakan bukan masbuk. Lepas itu yang imam ini rukuk, makmum sedang baca Fatihah. Maka dalam keadaan seperti ini makmum menghabiskan Fatihah. Menghabiskan Fatihah. Kalau imam ini baca terlalu cepat, makmum baca terlalu lambat, maka makmum diberikan 3 rukun yang panjang. Yang ini maksudnya selagi mana imam belum naik kepada rakaat yang seterusnya daripada lepas sujud, dia boleh membaca Fatihah. Jadi bila dia habis daripada Fatihah, dia catch up dengan imam. Dia kacau bila itu. Ya, Ji. Kalau macam kita, lepas kita wuduk, kita makan, kita
adakah batal wuduk lepas makan dan minum? Kalau kita mengambil wuduk, lepas itu kita makan dan minum, adakah wuduk kita batal? Adakah itu soalan? Wuduk tidak batal. Wuduk tidak batal disebabkan makanan dan minuman. Ya, wuduk batal hanya dengan empat perkara. Pertama sekali, kalau apa-apa yang keluar daripada kemaluan. Yang kedua adalah persentuhan di antara lelaki dengan wanita yang bukan mahram. Yang ketiga, memegang kemaluan dengan telapak tangan. Yang keempat, hilang akal. Itu saja. Satu orang kalau makan dan minum tidak membatalkan, tidak membatalkan wuduk. Ya. Ya. Okay, ini soalan yang baik. Soalan ini adalah berkenaan dengan kalau kita baca Fatihah, lepas itu kita terbatuk ataupun kita bersin, adakah kita nak kena ulang balik Fatihah ataupun kita teruskan Fatihah? Jadi dia kena lihat kepada keadaan. Kalau sekiranya kita batuk, tidak ada masalah, kita boleh teruskan. Kalau batuk, kalau kita batuk, kita boleh teruskan. Tapi kalau kita bersin, kita juga boleh meneruskan, melainkan kalau kita mengucap Alhamdulillah. Kalau satu orang dia bersin, lepas tu dia mengatakan Alhamdulillah, ini kita mengatakan nak kena ulang Fatihah balik. Ya, yes, eh? Menguap tidak? Menguap, batuk, bersin, dia tidak memotong Fatihah. Maksudnya kita boleh teruskan. Melainkan kalau kita melafazkan zikir. Kalau satu orang ni dia menguap, dia mengatakan A'udzubillah minasyaitanirrajim, ini kita mengatakan dia nak kena ulang balik. Kenapa? Sebab dia telah memotong Fatihah dengan zikir. Ini bukan daripada Fatihah. Tapi kalau dia setakat batuk saja, dimaafkan. Yang ni dia boleh teruskan. Sebab batuk ni kita tak boleh kontrol. Begitu juga kalau kita bersin. Melainkan kalau kita mengatakan Alhamdulillah. Kalau kita mengatakan Alhamdulillah, kita nak kena start balik Fatihah. Sebab kita telah potong dia punya ayat ni. Jadi insyaAllah kalau tidak ada apa-apa lagi, kita tutup ini dengan membaca surah Al-Fatihah ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتم بصالحة أعمالنا وأجالنا يا الله يا كريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام آخر دعوانا الحمد لله.